tanya sama yang anu belajar. Siapa yang pernah berkunjung ke museum? Siapa yang pernah berkunjung museum minimum 5 kali? Ramai masyaallah. Dorong apa? Ada 5 kali pelajar? Belum tahu dong. Udah mesti. Siapa yang pernah berkunjung ke museum ini? Kirang Bapak Sito. Di sini kok? Iya. Kalau pun berapa kali? Yang dua kali. Dua kali ada? Tiga kali. Orang ini tiga kali. Dua kali ya rata-rata ya. Iya. Ada yang bisa bercerita nggak? Museum itu penting nggak sih? Oh, coba mana cerita ngacung? Siapa berani bercerita? Ada nggak? Berani? Berani nggak? Oh, berani, ini. Sini naik. Ayo yang cowok ada nggak yang berani? Masuk cewek. Adakah kaitnya? Adakah kemudian sesuatu yang ditampilkannya oke, rutin, menarik ya? Atau barangkali bisa dilihat di dalam teknologinya? Apa itu teknologinya? Oh, mungkin bisa berinteraksi dengan cerita narasi yang bagus. Atau barangkali juga dengan cara-cara yang lain. Gak kepanasan kamu? Agak mundur biar gak panas ya, agak mundur. Ambil jeruknya. Itu lo minta Pak Wagub itu lo. Itu lo kamu dikasih Pak Wagub itu lo. Tuh dikasih sama Pak Wagub. Ya. Nah sambil ini, sambil duduk ya. Tertib semuanya. Dengan ini maka dibuka pameran bersama Museum Jawa Tengah Ronggo Warsito, The Power of Museum. Bangkit bersama, perkuat jati diri bangsa. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi Bapak Ibu.
Ini soal diceritake kayu ini sekolah mendi, kenapa iso contoh, gitu, itu menarik juga sih. Ya, ini menceritakan rumah, ini dibangun oleh Raden Patah dan Wali Songo pada tahun 1998. Ini apa nih? Ini bekas siram Wali Songo dulu yang simpan itu. Ini replika apa tanah? Asli. Asli? Ya, kalau yang di masjid sekarang mungkin sudah 80% sudah. Nah, ceritakan nanti ya. Siap. Pak Ganjar. Pak Ganjar.